Kalau kamu mau seperti itu, jam datar 3 kali. Aku jelek dan aku bangga. Ada panas menjalar. Gang, siapa yang suka nontonin kartun-kartun ini? Lucu-lucu banget ya mereka. Yap, dibalik tingkah gemas mereka yang suka membuat kita tertawa, kamu juga pasti merasa terhibur kan dengan suara khas mereka yang terkadang suka kamu tiruin juga. Ya kan, ya kan? Aku juga gitu kok, geng. Tapi kamu tuh tipe yang suka penasaran juga gak sih sama sosok dibalik pengisi suara karakter-karakter kartun tersebut? Ya, kayak kamu yang penasaran sama sosok aku gitu. Kira-kira kayak apa ya sosok asli mereka? Buat tahu lebih lanjut, boleh minta subscribe-nya dulu ya. Baling-baling bambu. Pertama, Nur Hasanah. Kaget kan dengar suara ibu berjilbab yang satu ini? Jangan heran, geng. Aku pun awalnya juga gak percaya. Abis kalau kamu lihat dari penampilannya, rasa-rasanya suara berat mirip pria kayak gini kurang cocok untuk beliau deh. Lebih cocok untuk... Pemirsa. Tapi si ibu bernama lengkap Nur Hasanah ini emang faktanya bisa mengeluarkan suara yang unik bin mengemaskan untuk karakter Doraemon, geng. Dan kamu tahu, beliau telah menjadi pengisi suara Doraemon selama 20 tahun lebih. Wah, kamu belum lahir, beliau udah jadi Doraemon tuh, geng. Gary, jangan tinggalkan aku, Gary. Kedua, Ade Kurniawan. Gimana? Sesuai sama bayangan kamu kan, geng? Ya, mirip-mirip dikit lah ya. Soalnya sama-sama kurus gitu. Yap, dia adalah Ade Kurniawan, sosok dibalik suara tokoh kartun berbadan kotak berwarna kuning yang juga punya ketawa khas kayak gini. Nah, apakah kamu tahu, geng? Kalau Ade ini emang udah lama banget menggeluti dunia sulih suara alias dubbing. Sejak 1995 loh. Makanya gak heran kalau suara uniknya ini gak hanya dipakai untuk mengisi suara SpongeBob aja, tapi juga beberapa tokoh kartun lain. Seperti Soujiro Seta di film animasi Samurai X. Wah, keren ya? Ketiga, Oni Syahrial. Anak generasi 90-an pasti pada tahu kan siapa laki-laki ini? Kamu kok bisa mengecil? Gimana caranya? Iya dia, geng. Si pemeran Ucil alias Oni Syahrial ini juga ternyata merangkap sebagai pengisi suara toko kartun Shinchan loh. Iya bener ya. Itu dari suaraku sendiri. Mirip kan suaranya? Lucu ya, gak kebayang gitu ternyata suara si Shinchan yang dikenal usil dan nakal ini keluar dari mulut Oni sendiri yang udah menggeluti dunia sulih suara sejak 1995. Yap, barengan sama Ade Kurniawan si SpongeBob tadi, geng. Keempat, Imam Darto. Buat kamu yang suka dengerin radio, pasti pernah denger suara ini deh. Ini dia nih geng orangnya, Imam Darto. Yap, pria yang sempat berprofesi sebagai penyiar radio ini semakin dikenal publik setelah program besutannya di Radio Prambors, yakni Kecret Kocret Show, diminati banyak orang. Saya kecret, saya kocrot, dia kocrot, dia kecret. Dengarkanlah kami di Kocrot Kecret Show. Mulai dari situ banyak tawaran yang mengalir ke dirinya untuk mengisi suara. Mulai dari untuk iklan, promosi perusahaan, sampai film. Apa kamu pernah dengar suara Darto pas lagi dubbing? Nah, yang terakhir. Halo, halo, hai, hai, halo. Siapa, yo? Yap, ini dia, geng. Suara yang kamu tunggu-tunggu. Kamu tunggu beneran gak sih? Udah kegeran aja nih. Kamu pasti pada penasaran kan? Siapa dan seperti apa sosok pengisi suara di video-video Jalan Tikus? Perkenalkan, namaku Wita. Kamu beneran masih bertanya-tanya tentang jati diriku yang sebenarnya ya? Aduh, aku cuma cewek biasa kok, geng. Bukan selebgram, apalagi selebritis. Dan aslinya aku tuh pemalu banget. Tapi penonton Jalan Tikus kan penasaran sama sosok misterius di balik pengisi suara di channel ini yang sebenarnya gak misterius-misterius banget. Ya, aku akhirnya memberanikan diri buat muncul di salah satu video, meski hanya beberapa detik aja sih. Udah, cukup sampai di sini aja ya. Bye. Sekarang udah gak penasaran lagi kan sama mereka yang tadinya kamu kenal cuma dari suaranya aja. Gimana? Jangan kecewa loh kalau sosok mereka gak sesuai imajinasi kamu. Buat kamu yang suka sama video ini, boleh diklik like dan share-nya ya, geng. Dan jangan lupa subscribe juga buat yang belum. Dan sebelum kamu beralih, boleh mampir dong ke video Mbak JT yang review iPhone 10 serta mitos dan fakta seputar diabetes persembahan Dr. Babe. See you, geng.